Dan sekarang kita akan lanjutkan lagi. Ini dia Teteh Teka-teki Sulit. Oke, silakan. Kita yang muntahan aja bener. Apalagi pertanyaan langsung. Silakan dipilih. Baik, saya akan bacakan. Tiga, enam, tujuh. Kita pilih lima aja bagaimana. Kalau gue tahun kelahiran gue belakangnya enam. Enam. Jadi gue pilihnya yang lain, gue pilih lima. Oke, lima. Lima mendatar ke kanan. Baik. Tujuh kota huruf kedua E. Karena Anda memilih lima, saya akan bacakan tujuh. Kurangi dua. Oh, berarti dua dong, Pak. Bebas. Siap? Guru kencing berdiri. Murid kencing titik-titik. Wah, kalau yang asli berlari. Berlari aslinya. Tapi mungkin dia jalan aja ini ya, kita nggak tahu. Murid kencing. Guru kencing berdiri, murid kencing titik-titik. Bersama. Tiga. Murid kencing sendiri. 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 Masa rame-rame? Kalau kencing, kalau kencing nggak, kalau kencing ya. Guru kencing berdiri, murid kencing kan sendiri. Sendiri kita kunci. Sendiri kita kunci, enggak ada temannya dia. Yang benar. Apakah sendiri ada jawabannya? Apakah jawabannya sendiri? Berlari. Nilai tetap. Enggak hampir ya, tapi kayaknya tipis. Tiga. Benar. Oh, stop. Dua. Guru kan kencing berdiri, murid kencing bersama. Tadi sendiri salah. Karena biasanya nih kalau murid-murid, kalau satu kencing, lainnya ikut kencing. Ini kayak penghargaan ya. Kategori grup or duo ini. Bersama. Mesti semuanya pada ngikut. Kita kunci. Bersama. Guru kencing berdiri, murid kencing bersama. Karena jumlah guru dan jumlah murid biasanya banyak murid. Iya, benar. Masuk akal. Yeah. Apakah jawaban ini bisa menyamai skor tim The Placenta? Bersama. Dan skornya sekarang tetap. Sendiri salah, bersama salah. Guru kencing berdiri, murid kencing. Keluar. Iya. Oh, isi aja. Cagur, Pak. Bukan. Wendy Cagur. WC itu yang water closet itu. Bapak ini bikin emosi ya? Pak, ya ampun, Pak. Bener gak tapi? Bener gak kalau kemana? Apa? Di sekolah. Toilet. Toilet. Iya, kemudian aja ada tempat masa ya mau di tembok kelasnya. Pak, tapi maksudnya kenapa ada kata aja di belakang itu? Ke WC aja. Ke WC. Dong, bisa dong, ke WC, dong. WC. Keranggan. Si, ke WC si. Ke WC, you. Ke WC lah. Apa, ke WC dong. Ayo. Baik. Jawab. Ayo jawab. Saya ingin sampaikan. Pak, mengganggu ketertiban, Pak. Oh iya, maaf ya. Saya ingin sampaikan bahwa di area sekolah itu tidak semua bisa digunakan untuk hal apapun. Ya. Kelas itu tempat belajar. Lapangan tempat untuk upacara, bermain, untuk bermain, untuk olahraga. Kantin tempat? Tempat makan. Nah, kalau tempat kencing di? WC aja. Nah, WC aja kan? Iya ya. Gitu juga. Ya bener dong jadinya. Di WC lah. Berarti jawabannya bisa diterima ya, Cah ya? Ya. Oke, teman-teman. Patut dihargai dengan tepuk tangan. Saya sangat appreciate usaha Anda untuk mencari kebenaran. Yes. Gila siapa nih sekarang? Situ lah. Anda memilih. Oke. Okay. Apa? Silakan dipilih. Nomor berapa? Dari untung ulang tahunnya tanggal 8. Berarti kamu kurang 2. Berarti enam. Mulai kelontong-lontong. 6 menurun. 6 menurun, perhatikan baik-baik. Saat di rumah
Oke, jawab. Nah, ini bukan ada cepat. Saat di rumah. Saat di rumah kita menyimpan mobil di titik-titik. Garasi. Garasi. Saat di rumah kita. Gampang banget ini. Garasi. Di. Saat di rumah kita menyimpan mobil di. Tiga. Bentar dong, Pak. Saking gampangnya. Garasi. Biasa kamu nyimpen rumah di mana? Nyimpen mobil di mana? Tiga. Dua, satu. Bentar dong, Pak. Bentar dong, Pak. Tadi mereka dikasih lama. Nggak, mah bercanda dulu. Kita tadi bercanda kita dulu. Nggak bisa bercanda dulu. Kamu mikir nggak bercanda. Iya, kita tadi santai-santai dulu. Kalau tidak nyimpen kita mobil di ke tim, sudah siap menjawab. Oh. Di rumah kita nyimpen mobil di WC aja. Benar. Kalau rumah cuma WC aja, baik, ya. Tinggal di ram. Jawabannya? Garasi deh, Pak. Nyerah, Pak. Garasi. Garasi kita kunci. Aduh, apakah garasi adalah jawabannya benar? Tempat menyimpan mobil yang layak adalah garasi di rumah. Tetapi garasi apakah jawaban yang benar? Salah. Yes. Jalan. The Plaza, okay, jawabannya pertanyaan adalah... dulu, pertanyaan dulu. Kita kembali. Saat di rumah kita menyimpan mobil di 3 2 1 dimatiin. Ayo jawabannya. Kalau enggak dimatiin dijagain. Ayo. Mau pilih yang mana? Mati yang mana terserah Bapak. Saya pilih dimatiin. Apakah jawaban yang sebenarnya adalah dijagain? Atau belum. Optimis jangan segitu-gitunya. Stay cool. Kita lihat jawaban yang benar adalah dimatiin. Iya. Kalau kita benar terus, pasti kita nggak diundang lagi di sini. Jangan terlalu menunjukkan kalau jangan kita memahaminya pintar. Ya. Tapi kita benar. Oh, ya, okay. Terima kasih dan terima kasih. Terima kasih. Ya. Mengganggu ketertiban. Ya. 50. Kurangi 50. Wah, Pak. Ya, benar dikurangi. Pak, pindah meja bisa, Pak? Pindah meja aja. Gak apa-apa, nanti skornya kan bisa dipindah. Bapak, ini yang penilaian langsung dari satelit. Oh, iya. Jadi juri kita berada di bulan. Jadi tidak bisa diganggu. Ini berita apa ini? Ya? Kita bacakan dulu skornya. Ini datang bulan. The Placenta mendapatkan 150 dan Tifa A masih kosong. Masih sepanjang. Pak, dia pindah, Pak. Dia pilih yang banyak angkanya, Pak. Sorry, di mana-mana perempuan pasti cari yang mapan. Okay. Ayo kita lanjutkan. Saya tidak dulu ya. Kasian dia sendiri di jomblo. Kasian Pak, dia kasian saya, Pak. Kita ya? Ya. Aduh, kita benar terus ini jadi agak enggak enak. Cari yang kasian aja. Cari yang sulit, yang... Terus kita jawabnya kita salah-salahin. Kita salah-salahin aja. Pak, sombong Pak. Dia sombong Pak. Mengganggu kesombongan Pak. Mengganggu kesombongan. Maaf. Anda terganggu dengan kesombongan mereka? Iya Pak. Pak. Kita kurangi 50. Kurangi 50. Ya. Terus Pak. Anda mengganggu. Selain saya juga terganggu kesombongan mereka, ini Anissa juga terganggu kesombongan dia, kamu Pak. Kamu terganggu juga? Iya. Terganggu. Kurangi 50. Ya. Ini kok kesannya Akbar ini memprovokatori loh, Cak. Nggak baik, Cak. Anda mengganggu. Kita tenang. Asik. Modal kita. Kita sabar. Baik. Pilih nomor. 8 mendatar. 8 mendatar. Ada 6 kotak. Ya. Hurufnya yang sudah diketemukan yang hanya N. Itu pun letaknya di tengah. Ketiga. Huruf apa yang ke-6? Padahal ini Bapak bukan mengganggu ketenangan, iya. Bapak mengganggu mental kami loh ini, Pak. Baik, 8 mendatar. Jangan emosi, Allah. Senyum. Ini bayangkan Anda masih anak-anak.
apa yang paling Anda takutkan? Wow. Ditakuti anak-anak, dan sakit kalau kena tangan. Suntik. Anda memberitahu musuh. Enggak, bisik-bisik kalau enggak suntik. Nanti kita bisa min loh. Kalau kita udah enggak punya nilai. Enggak, suntik. Oh, saya tahu. Apa? Yang ditakuti oleh anak-anak. Dibaca, coba dibacakan lagi. Dibacakan ditakuti lagi. Anak-anak dan sakit kalau kena tangan. Ya. Ditakuti anak-anak dan sakit kalau kena tangan. Santet. Seru takut loh Pak di santet. Jadi kalau ada teman saya, iya ada teman saya kelas 2 SD jahat kan. Kamu saya santet loh, jongol. Kita kunci jawabannya santet. Kita kunci santet, apakah benar ditakuti anak-anak dan sakit kalau kena tangan? Bintik. Salah. Mungkin santan. Santan. Saya dulu waktu kecil nggak mau makan santan. Santan itu kalau lagi panas. Terima kasih, silakan. Ini dua-duanya adalah tim AA, Ari-Ari dan juga Aziza Akbar. Coba nih pertanyaannya apa tadi? Ditakuti anak-anak dan sakit kalau kena tangan. Ya, bintik ini kalau kena tangan kan sakit. Macam ya, cacar apa? Atau apa, cacar oh, kan bintik sakit. Oh, ini lagi bintik-bintik cacar terus kena tangan. Oh, maksudnya gitu. Iya. Ah, Anda ini menjelaskan terlalu jelas. Gimana sih? Kita kunci apakah bintik adalah jawaban yang benar? Suntik, suntik gak mungkin. Kali ini, salah. Kali ini? Jawaban yang benar, ditakuti tangan anak-anak gondok. Dan iya. Sakit kalau kena tangan adalah... Landa. Cuma tangan, kena mata juga sakit Pak, duri landak Pak. Iya. Pak. Emang kalau landak kena kepala gak sakit? Gak sakit. Kok gak sakit? Landak itu bulunya tajam. Iya. Tajam. Landak punya kepala gak? Punya. Ada, ujung kecil. Kok gak sakit dia kepalanya? Kepalanya kepalanya gak sakit. Hei, gak. Iya. Saya sakit banget loh jawaban Bapak. Landak itu kalau kena tangan sakit, tapi kepalanya enggak. Hei, apa kayak mungkin gitu ya? Ada karena sakit nih? Ah, copot dulu, ah sakit nih. Kan enggak. Lambak aja, berarti enggak sakit ya? Iya, enggak sakit. Itu kan udah dari kecil nempel, Pak. Bukan bawaan ditancepin dadakan, Pak. Tahu pula dari dadakannya. Dadakan. Oke, kita lanjutkan lagi. Paham. Dari Rima ya? Ya. Ya. Kita paham kelakuan Bapak. Iya. Kalau saya enggak paham, dikurangin, Pak. Kita beri kesempatan lagi. Terima kasih. Lebih kepada maklum sih daripada paham ya. Yang ada bantuannya banyak tuh Pak. AA itu. Tujuh menurun. Jawabannya. Ada 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 7 ada 7. Ada 7. Kok ulang-ulang? Biar seru aja. Makan di restoran Sunda. Pernah? Pernah. Kurang enak rasanya. Enak. Kalau tidak ada titik-titik. Mau ngomong lalapan. Makan di restoran Sunda. Kurang enak. Kalau tidak ada titik-titik. Apa bayaran, jawabannya? Bayaran. 3. Iya benar. Lampang banget nih. 2. Enak. 1. 7, aku tahu. Apa tuh? Sambal ah. Terakhir kali, jawabannya apa kita kunci? Lalapan. Bener-bener aja deh, normal-normal aja. Pusing Pak, lalapannya mereka. Apakah jawaban lalapan? Makan di restoran Sunda kurang enak rasanya kalau tidak ada lalapan. Apakah benar? Kurang tepat. Iya. Ari dan Ari, pikirannya kurang kelontong-kelontong. Pindah deh. 3. Ada berbagai opsi. Ada beberapa opsi. Misalnya, kurang enak kalau tidak ada makanan. Ah, bisa jadi. Bisa jadi. Apalagi tadi? Tidak kurang enak makan di restoran Sunda, kurang enak kalau tidak ada bayaran. Kita kunci jawabannya bayaran. Makan di restoran Sunda kurang enak rasanya kalau tidak ada bayaran. Apakah benar? Salah. Sopan. Terima kasih atas kesalahan ini. Terima kasih. Terima kasih. Kita menerima dengan lapang. Saya sangat lego. Pak tolong lego. Pak. Saya mau pindah lagi. Pak, anggota tim saya dibajak Pak, tolong Pak. Kok, saya terpaksa terganggu Pak. Begini ya. Saya disuruh-suruh Pak, di situ suruh nyari jawabannya. Ya, saya bintang tamu di kota ini. Biar saya yang memutuskan. Ya, tolong Pak. Biar saya ini komunikasi dengan instruktur pertandingan.
dengan bulannya. Iya. Pak, keputusannya gimana Pak? Pak, Anda punya grup, iya. Anda merasa terganggu dibajak karena sana. Dibajak. Iya Pak. Sebenarnya kesalahan Anda tidak bisa menjaga anggota grup, dikurangi 50. Rasakan Pak itu provokator. Karena kita nggak punya poin, jadi dikuranginnya yang punya poin aja Pak. Tidak bisa mempengaruhi karena jawaban yang benar makan di restoran Sunda kurang enak rasanya kalau tidak ada. Masakan. Makanan dia makanan masakan. Masakan. Tapi begini loh Pak, saya tuh agak penasaran. Agak. Ketika kurang enak, itu kan berarti kita kurang enak setelah kita mencicipi. Iya. Kalau tidak ada masakan, bagaimana kita tahu itu kurang enak? Saya tanya, apakah lalapan itu perlu dimasak? Tidak. Enggak. Berarti kalau kamu masuk itu cuma ada lalapan, kira-kira enak nggak? Enak. Masakannya enak. Kurang enak. Tidak apa-apa, kamu sangat terima. Enak. Bapak sangat jenius. Masa kita makan daun-daunan doang, sangat enak. Calon tong yang jenius, terima kasih. Akhirnya saya tahu kalau makan di restoran Sunda tidak enak kalau tidak ada masakan. Tapi emang iya sih. Terima kasih loh. Tetes kita pada malam hari ini, setelah yang satu ini tetap di WIB Waktu Indonesia Bercanda. Identik ya dengan Pak. Hei, udah jawab Pak dia. Pak, sumpah kita belum mencet. Oh, ini mungkin dari bulan Pak. Sebenarnya kita saya instruktur. Lagi fitness Pak instruktur. Maaf, dia sedang ke matahari.